Wih Mil, beneran seriusan? Udah, percaya aja. Awas, bohong ya. Beneran. Apaan sih? Wah, apaan sih? Panik. Oh, masih zaman surat-suratan. Untuk Gita Cahyani. Gita tuh. Lili, balikin dong. Jangan dimalukan lagi. Dapat surat nih dari Rizky. Hari gini masih serat-seratan. Makasih ya. Lihat, lihat, lihat. Ih, ngapain sih ya? Untuk Gita Cahyani. Diam. 3 hari yang lalu, tepat di mana kaki kita mempunyai irama langkah yang sama. Udah, aku bacain deh, Git. Surat cinta. Tepat di mana mata kita saling menatap. Ternyata, tanpa sengaja, hati ini ikut menetap. Ih, udah, gak usah cepet. Jika kamu izinkan, bisakah aku datang untuk mendekat? Nih, surat cinta dari Rizky. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin daku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa suasana. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa.